Jadi saya ngajarin Tristan itu mulai bulan Februari. Jadi Februari itu Tristan udah mulai school from home. Rasanya apa mendampingi Tristan jadi gurunya? Rasanya sih oke-oke aja sih. Justru Tristan yang awalnya harus lebih beradaptasi karena ya dia kan biasa lihat mamanya, ya mamanya adalah teman mainnya, mamanya adalah teman baca, mamanya adalah teman bercanda. Nah sekarang ya kalaupun mau ngajarin, mamanya cuma nge-review pelajaran. Tapi sekarang kan mamanya berubah peran nih, jadi topinya pakai topi guru gitu loh. Jadi dia tuh cukup yang mungkin agak-agak bingung kenapa mamanya ngajarin, dan saya juga memang harus jelasin. Dan ya itu kendalanya adalah bagi Tristan tuh ya mama, guru tuh ya guru. Yang pasti menurut di otak dia sih guru tuh pasti lebih pintar dari mamanya gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau saya ngajarin dia sesuatu, ya dengan ngomong yang baik sih, dia bilang, "Mama, boleh enggak kita cek dulu di Google benar apa enggak?" Jadi ya dia cuma pengen perlu konfirmasi aja sih. Ya saya maklumin aja. Saya bilang oke, Tristan terserah. Kalau kamu mau kita cek di Google. Terus kalau misalnya memang di Google bilangnya benar, dia selalu bilang oh iya benar tuh gitu. Terus ya saya bilang ya udah oke, kita lanjut lagi gitu. Nah itu sih yang saya rasakan ngajarin Tristan. Kalau saya sih seneng aja karena kan bisa ngajarin dia 24/7 dan saya benar-benar bisa lihat dengan jelas lagi bagaimana cara dia belajar, bagaimana dia mengatasi masalah. Kayak yang biasanya kan kita hanya cuma tahu laporan dari gurunya kan. Kalau ini kita bisa tahu langsung. Kemudian tantangan apa yang paling berasa? Tantangannya buat saya justru lebih ke kondisi di mana kita belajar, which is di rumah. Karena di rumah tuh bagi saya tuh nggak efektif banget sih untuk belajar ya. Karena kalau anak-anak kalau di rumah ya rumah gitu loh. Beda kan, udah beda fasilitas, beda suasana. Bagi saya tantangannya sih karena belajar di rumah. Cara mengatasinya, kalau saya lebih lebih nyari pindah-pindah ruangan aja sih supaya ada perubahan suasana. Karena Tristan kan juga belajar musik, belajar art class, belajar olahraga di rumah juga semuanya online. Nah itu saya siasati kita di luar aja. Kebetulan saya tinggalnya di komplek, jadi kalau olahraga kita di komplek ada taman kecil. Jadi yuk kita olahraga tapi olahraganya di luar, atau karena tinggalnya saya di paling atas ada rooftop, yuk kita bikin artnya di atas aja gitu. Jadi kalaupun dia memang harus baca, ya bacanya pindah-pindah ruangan, ya di kamar saya, di ruang tamu, di ruang makan. Kemudian sistem membacanya juga saya ubah-ubah biar dia nggak bosen. Misalnya hari ini baca sendiri dalam hati, lalu lain kali baca sendiri keras-keras sendiri, lalu mamanya yang bacain atau aplikasi yang bacain dari komputer. Itu aja sih triknya. Kalau saya sih setuju aja ya, masih ada school from home atau SFH. Karena memang kan anak-anak itu kan sangat rentan sekali untuk tertularnya dari virus COVID-19 ini. Jadi memang lebih baik di rumah aja. Cuma tantangannya itu sangat berat juga ya. Karena anak-anak juga nggak full belajarnya. Mereka hanya mengandalkan internet dari online. Jadinya nggak maksimal untuk belajarnya. Dan untuk mengatasi itu, tentu saya sebagai ibu juga harus memprioritaskan menemani anak-anak belajar, juga sekaligus memberikan pengarahan sedikit materi yang mereka pelajari. Tentu ya nggak maksimal. Kalau menurut aku sih nggak masalah anak-anak SFH, karena mereka juga bisa belajar kok. Dan menurut aku malah lebih baik karena orang tuanya sendiri yang ngajarin. Mengatasinya tentu yaitu kita prioritaskan waktu kita untuk menemani anak-anak belajar dan juga sedikit memberikan pengarahan terhadap materi yang mereka pelajari. Sebetulnya sih itu yang harus diutamakan dari kegiatan yang lainnya sebagai seorang ibu. Cara mengatasinya sebenarnya ya aku
berusaha untuk men-set waktu setiap harinya kapan anak-anakku itu bisa SFH secara rutin dan di waktu yang sama. Kalaupun terlambat-terlambat sedikit, ya tidak sampai terlambat banget gitu. Saya sih nggak yakin ya anak-anak bisa mempertahankan prestasinya karena keadaan mereka belajar itu berbeda dari seperti biasanya dan apapun semuanya jadi serba terbatas. Jadinya banyak materi atau pelajaran yang tertinggal. Menurutku sih begitu. Cuma untuk SFH ini menurutku itu udah metode yang lebih baik karena untuk karena demi untuk menjaga kesehatan anak-anak juga. Kalau tantangan terbesarnya mungkin jam belajarnya itu jadi nggak menentu, bahkan mungkin tergantung sama waktu mama atau papanya yang mengajari. Misalkan nih kayak aku, mungkin kalau pagi aku sibuk masak, beres-beres rumah, jadi akhirnya mungkin lebih ke siang sih ngajarinya gitu. Untuk psikologisnya si anak, tentu awal-awal mereka tidak merasakan apa-apa ya, mereka lebih happy di rumah. Cuma untuk belakangan ini setelah 3 bulan tidak ke sekolah, 3 bulan libur, mereka tuh udah mulai merasa bosen, mulai bertanya-tanya kapan masuk, ya pokoknya mereka agak rewel lah jadi uring-uringan gitu. Tapi tentu aku sih ngatasinnya ya dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya, agar anak-anak juga kan betah di rumah. Sejauh ini sih psikologis anakku baik-baik aja, mereka nggak protes atau ya nyaman-nyaman aja sih di rumah, karena akunya juga mungkin nggak terlalu tegas sih tegas, tapi nggak yang terlalu marah-marah banget gitu. Kalau ada yang salah dibenarkan gitu. Untuk mengatasi anak-anak yang sudah mulai pusing yang namanya SFH, tentu jadi tugasnya orang tua nih, yaitu kalau aku sih ya membuat kegiatan-kegiatan positif yang membuat mereka lebih fokus ke kegiatan tersebut. Jadi dia mereka tuh nggak mikirin ke sekolahan. Jadi kegiatan-kegiatan yang seperti bermain tapi sambil belajar gitu. Makanya aku sih selalu mencari informasi tentang kegiatan tersebut di internet. Jadi orang tua tuh jangan diem aja, itu aja sih. Untuk tips ketika anak-anak pusing saat SFH, aku sih nggak ada tips khusus, hanya berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Terus walaupun mereka salah, ya bukan berarti mereka harus dibentak atau dimarahin gitu. Hanya saja diingatkan dan dikasih tahu yang benarnya dengan bahasa yang halus. Terus aku juga berusaha kok untuk mereka itu lebih nyaman di rumah, lebih nyaman belajar sama aku gitu. Jadi kalaupun nanti misalkan mereka akan masuk sekolah lagi, ilmu yang aku pelajari, ilmu yang aku ajarkan ke mereka tidak dilupakan gitu, karena mereka suka dan senang belajar sama aku sebagai orang tua.